Itu deh sepatunya mau dibawa kan yang itu? Ada. Tadi. Oh iya sama Andri. Yaudah yuk ke atas aja biar mandi. Oh belum mandi ada? Belum. Baik-baik mama. Gak tau sih juga. Yaudah mandi dulu aja. Rika mana ya Rika ya? Ya gimana tuh adek? Bu katanya ibu. Bu. Mama. Ibu lagi sibuk. Mama. Iya sayang bu. Bu. Sibuk ya mama. Mama packing dulu boleh nak? Ya udah adek tunggu di sini duduk sini ya. Dan duduk kalian di mana? Ya. Duduk. Ya duduk. Tungguin mama. Duduk. Ya. Duduk. Duduk ya. Sok duduk. Ya, tungguin mama ya. Sini ya, mama packing ya. Oke. Okay. Oh, yang disarungin yang ini yang enggak ketemu. Enggak ketemu, yang ketemu cuma punya bapak. Apa? Bapak bawa sepatu apa? HP Ain dari Singapura kan sama ibu katanya. Dia belum dapet kabar. Dia mau bawa. Gimana ya? Gak tau lah lu udah buka di tas gitu kan. Hitam, tas hitam. Tas hitam. Kalau gak sama waktu itu ibu di tas bilangnya. Ya kan? Bapak belum sepatunya. Iya di sini. Nah kan? Pantesan ada cari-cari keliling-keliling sama apa itu? Oh iya dia ada charger. Ini banyak barang. Yaudah nanti sini sekarang ya. Ya Karim, sabar. Terus baju olahraga saya mana? Ya olahraga ibu di sini. Katanya bapak mau main tenis. Saya pun suka tenis. Jam 8 harus selesai ya tutup koper. Karena harus duluan koper. Tenang, dikit lagi kok kita. Saya mau dikit lagi. Sorry banget nih. Ini makeup. Backup sih bisa di tempat kecil jadi aman. Yang penting di tempat-tempat gede dulu. Buat obat juga di tempat kecil. Terus apalagi ya? Sepatu bapak? Iya belum. Itu baru sepatu tenis satu. Raket tenisnya di sini dulu ya. Baju olahraga bapak sih baru bawain satu ya? Iya satu yang putih. Berapa koper mbak? Dua. Aduh. Iya. Iya. Tinggal sepatu bapak. Bapak udah semuanya tinggal sepatu. Apalagi ya? Nah tinggal ibu tuh obat-obat. Ini obat-obatan, make up. Udah kan? Dah, charger udah. Ini yang punya bapak ini enggak mau dibawa. Panas ya? Bawa aja deh. Aku tuh kurang baju. Ini mau pakai sepatu yang mana ya? Belum menentukan pilihan loh. Dia udah kurus ya. Kok masuk aja tuh enggak apa-apa. Ini tuh saya buat di luar itu katanya panas. Apa? Rika. Ya. Ini katanya di luar panas nih. Yuk, adek mana adek? Tidur. Yang mana? Bukan kan udah dipasang AC itu? Enggak, udah dipasang AC beneran. Kok bisa airnya? Iya. Mana sih dia tuh enggak ada? Tuh. Aku bawa sepatu apa ya sayang di sana? Satu putih, satu hitam ya. Hermes. Yang hitam, Hermes hitam. Kita putih yang Hermes. Bala bawa yang sama sama Ade. Hah? Buat tes sama tadi bawa. Bawa jaket kan, Lak? Jaket. Tapi bukan di sini, di itu. Iya, tapi bawa kan jaket. Pesawatnya sampai sini. Mana jaket di sini? Pak, emang di sana kita harus ngapain? Arif kan jadi mau kuyurin sama studio. Enggak mau. Enggak, sebentar masih di sana.
Enggak, cuma 2 jam doang. Jadi lunchnya Garuda aku lapar. Sengaja aku tuh gak mau makan tadi, karena kalau enak tuh kalau misalnya naik pesawat kita makan dulu. Kita lihat pesawatnya. Kayaknya ini ayam. Kita, oh pasta. Tumis sayuran, nasi putih. Aduh, apa banget. Tapi kayaknya disitu ada kue tiaw siram, enak deh. Tapi aku mau pesawat ini. Aduh, ambil buah. Kayaknya semangkanya merah banget. I want it. Ini ada nggak mas? Ini mau dong? Siap. Apa ini buat yang siram ya? Iya. Sudah siap. Mau yang hangat? Oke, siap. Halo. Apa kabar? Kabar. Ke Swiss. Anaknya Pak Hotman mau nikah. Vlog gue bro. Oh vlog. Calon istri. Yoi. Pak Hotman gantengan anaknya. Mana? Toilet tuh betapa? Iya, iya. Ipongnya lagi tidur. Enggak, dia seneng banget. Ini ada lunch buat mainin. Ini buat ganti baju anak. Buat nyinggrum anak-anak juga udah ada. Wow. Nah, ini sepatu enak banget. Ih, tangannya sama di depan nih. Kita di depan nih. Kan Amerika kan beli sepatu kan dengan sama Nathan Papa. Ambil minyaknya dulu. Setan ini juga di kayaknya. Sini, Mbak. Ini ayam tuh kok siram. Terima kasih. Wow, wow, wow. Kita coba nih, wah. Laper banget aku. Enak lagi, kata sambal. Ada telurnya. Biasanya kalau di lunchnya Garuda sih enak-enak semua makanannya. Mari kita makan. Makan. Ini ada kue tiaw siram, kayaknya endul mah permisi. Hari itu guys. Mantap. Enak banget ini. Benar enak. Pokoknya aku tuh kalau sebelum ke bandara nggak tahu kenapa aku tuh selalu nggak mau makan, jadi pengen makan di pesawat aja, di lounge atau di pesawat. Lounge nih, makanannya enak-enak. Ini ada apa nih makanan ini? Oh gigi nih ya? Iya. Ini presiden nih, enak nih presiden. Enak tuh. Apa? Kuti yang siram. Gue sih diet sih sebenarnya. Ini enak banget. Terus ada ini yang enak ini nih, gigi kecil ini. Wah, enak tau deh. Burger kecil nih. Gua cobain dah, gua coba diet nih. Gua minum dulu biar segar. Ya, minumannya ada jeruk, ada lemon tea, ada iced tea. Lah pemain kita enggak, kita berdua. Kita berdua kan udah duluan, Fadil. Oh, Fadil apa? Fadil duluan. Fadil mau Maroko kita nunggu di sana. Di ini juga ada sayur-sayur. Ada bar, kalau nggak salah sini juga. Hai, sini VIP lounge lagi. Sana aja lah. Di ini. Oh, yang buat diet. Gue makan buah aja. Salah. Gue lagi diet. Di kanan buah. Tadi kita udah check-in di premium, check-innya Garuda.
kapasitas bagasinya Indonesia ke Jepang sampai 64 kg. Jadi yang banyak bawaannya, bawa bagasi, nggak perlu khawatir. Karena harga prepaid dan akses bagasinya mulai dari 15.000 per kilo. Murah kan? Penerbangan Garuda dari Indonesia ke Jepang itu seminggu 3 kali guys, banyak loh. Harusnya ke Jepang ini kita bersama Garuda bikin friendly match antara tim Tokushima Fortis ini, friendly match lawan Rans FC. Tapi karena kita lagi bebenah pemain, lagi cuci gudang, jadi cuma tersisa Fadil 4 orang. Ya udahlah, gimana kalau kita tetap datang ke sana untuk belajar, kita lihat kemajuan tim sepak bola Tokushima Fortis, belajar kita. Harus apa saya? Harusnya lawan Rans, lawan Tokushima Fortis. Tapi Rans lagi cuci gudang, ada pemain. Ada pemain. Apa? Kalau untuk Tokushima menang mana ya? Rans lawan Tokushima Fortis menang mana ya? Tokushima Fortis. Oh. Harus banyak belajar dan ya, makanya papa lagi cuci gudang ini, pemain-pemainnya baru semua. Pemainnya kan hampir semua diganti, ah, sama pelatih-pelatihnya baru semua. Baru. Ya kontraknya udah habis, kita coba menjajak yang lain. Kan katanya AA lagi coba pengen menang kan, rasanya kan? Pengen menang gak? Menang dong, AA. Harus menang dong. Tadi pokoknya enak banget deh, kalau naik Garuda itu semuanya aman, nyaman. Jadi kita check-innya di premium check-in. Terus udah gitu, seorang tuh dapat tadi berapa ya? 64 kg ya? 64 kg, jadi lumayan banget. Bagian kita rame-rame gini kan, gitu. Karena aku bawa ini, bawa itu. Terus kemarin kan gak sempat packing ini kan, jadi baju aku masukin semua, gak milih. Dan buat kalian semua juga gak perlu khawatir nih, soalnya kalau rute Jakarta-Tokyo, itu pulang pergi tuh ada 3 kali seminggu. Ini kita ini udah review semuanya nih, launch-nya points enak banget sih. Sekarang saatnya kita berangkut. Kita minum. Ayo lagi ya. Yuk. Apa tadi? Halo. Garuda. Jadi kita sekarang naik Garuda Indonesia, kita lagi di bisnis kelasnya. Di bisnis kelasnya kita apa sih mau dibantuin? Jadi iPad-nya di sini nih. Tempatnya juga tempat duduknya bisa sampai mau diturunin. Iya, dia mau ambil iPad-nya itu. Bisa apa? Mama sudah ada WiFi. Berat. Jadi ini bisnis kelasnya. Nih, ada kamu ganti sendal. Ganti sendal. Sini kita bagian depan enak, ini kamar mandinya, ini juga kita dekat sama ini kamar mandinya tuh. Garuda terbaik guys, bisnis kelasnya oke, first kelasnya lebih oke lagi, ekonominya juga sangat cukup, tapi makanannya juga enak, selalu ramah ramah. Minum apa? Minum yang lain? Untuk Bapak? Udah saya berangkat ke Garuda Indonesia. Udah? Aman ya?
Disney Classic Market. Mau. Ya nanti kita duduk tempat makan dulu, nanti ke situ. Si Om Rofi ketinggalan, gimana tuh? Gimana? Misalnya tadi pipis ditinggal, dia mau tinggal di sini aja apa gimana? Ya, dia gak pernah naik bersama kita tadi ya? Iya, makanya. Gimana itu? Coba telepon, dia ngerti gak kesini? Mana jauh lagi naik bisa tadi? Makanya, jalan taksi sih gempor. Kita udah sampai Jepang. Aku rasa apa bukan? Mau. Ada di sini nanti. Ya, Bang. Abu rasa tadi itu hari ini nonton bola. Oh, nonton bola. Ada. Hah? Iya. Ada. Apa ada? Ada. Ada apa? Gendong. Mau digendong dia mah. Mau digendong enggak usah ya. Hah? Mau digendong. Hai, kicuk-kicuk. Kan nanti mau jalan ini kita mau terbang lagi. Sepatunya ada mana? Sepatu ada mana? Sepatunya mana? Apa? Kiss dulu. Ode, ode, tebak. Jangan ganggu, bilang jangan ganggu, bilang. Jangan ganggu katanya. Bilang jangan ganggu gimana? Ganggu gimana kalau ngomong ganggu? Aja, iya. Ade marah tadi ya. Dipegang ini marah. Gitu. Ayah. Jangan ganggu, bilang gimana? Lukanya nih, jangan. Jangan cium-cium. Cium. Nah, baikkan lagi ya. Oji. Ya. Antuk ini. Kita hari ini langsung ke Tokushima Fortis. Nanti kayaknya kita malam ini langsung nonton match-nya. Langsung kita berkegiatan hari ini full banget, seru banget. Jadi dari Tokyo terbang lagi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam segituan kali ke Tokushima. Hari seru banget, guys. Jalan-jalan lagi. Berapa jam kita ke Tokushima? 2, 1,5. Jadi hari ini agendanya apa aja, Bu Ina? Hari ini mau ke Tokushima. Tokushima. Udah sampai di Tokushima, kita mau nonton match. Yeay! Nonton bola J-League. Nonton bola. Harusnya Rans nih berangkat ya, Serans Nusantara. Cuman karena ada cuci gudang dan pembenahan, jadi pemain kita belum rampung lagi masih nyari-nyari pemain. Jadi cuman ada 2 orang atlet yang berangkat dari Rans biar belajar. Kita kesini supaya belajar dari Tokushima Fortis supaya tahun yang season baru ini Rans Nusantara bisa berkembang lagi. Jadi kita mau belajar dari Tokushima Fortis ini. Ini dia udah berapa puluh tahun ya? Iya, klub bola di Jepang udah lama banget. Jadi mereka udah puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Wih. Jadi ini dia udah kulturnya udah bagus banget. Kita belajar supaya kedepannya kita juga bisa awet langgeng kayak Tokushima Fortis. Amin. Terima kasih loh gara-gara ini si Ryan saya pakai baju Tokushima langsung dilirik. Ah. Top. Naik kopernya Om Ajis, AA ya? Om Ajis pinjem boleh gak? Om Ajis mau pinjem boleh gak? Om Ajis pinjem boleh? Boleh gak? No. Awas Liv. Boleh gak Om Ajis pinjem? No. Om Ajis pinjem boleh? No. Pencet. Hah? Pegangan, iya tapi ada pegangan. Kalau mau kita mau serang. Iya kalau mau ngebut ada pegangan. Kita kenceng ya. Iya diem. Itu ada mbak. Di depan. Miring gak sih badannya? Miring. Nah, dah yuk. Yuk pegangan. Nih,